Surabaya antusiasme dan animonya cukup besar, mengingat Atlantisland memang ditunggu-tunggu warga Surabaya, dan kita memang apresiasi dengan respon masyarakat warga Surabaya. Terus wahana yang paling jadi favorit masyarakat apa ini? Ya, wahana sebenarnya paling favorit itu adalah wahana air. Kita wahana air ada Waterland Atlantis untuk anak-anak, kemudian untuk family itu ada Tornado dan Bumerang, di mana di Surabaya belum ada wahana tersebut. Untuk harga tiket masuknya mulai berapa sampai berapa, Mas? Untuk soft opening ini itu harganya 100.000, free gate can park sudah tidak perlu bayar, kemudian masuk Atlantis juga kemudian dapat free voucher makan, dan ketika masuk di Atlantis Land bermain wahana yang sudah beroperasional tidak dikenakan tiket lagi. Menurut ibu sendiri gimana, Bu? Menurut saya sebenarnya ini posternya bagus ya. Hanya mungkin karena belum sejauh ini prepare-nya kan belum semua ya. Jadi yang mungkin masih terkesan apa ya? Sederhana ya, masih sepi. Hey.